Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your head. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Hi guys, good morning. Hi. Morning kita. Ada di situ tuh. Morning. Oh, kakak itu udah bisa nyalain, guys. Ya ampun, pintar. Guys, nyalain, guys. Iya, nanti kita kasih baterai deh remote benerannya. Sekarang cuma bisa pakai handphone. Tuh. Hai. Dede, 3, 2 gitu ya. Lagi ngitung ya. Update, guys, buat kalian. Gimana kita enggak sempat nge-vlogin tapi Romeo intinya udah selesai ngecabutin karpet. Hebat banget, baby. Guys, kaki tuh udah bisa. Oh iya. Actually, baby, kamu nge-timelapse ya? Iya bener, Romeo sempat nge-timelapse deh, aku bakal cuplikin di sini pas dia kerjain copot-copotin karpet di semua tangga ini. Oke, sekarang kita bakal cabut karpet yang di bagian tangga. Dan besok Charles akan pasang final floor-nya. Semangat, semangat, semangat. Cuma punya sampai waktu awal-awal Mei. Karena 2 minggu sebelum Mei 20 kita harus bersih-bersih organize, bersih-bersih rumah semuanya. Namanya nesting, guys, I don't know if you... Buat yang pregnant biasanya mereka bilangnya nesting. Oke, ini malam ini jam 8.29 akan cabut karpet. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from... Oke, sekarang jam hampir 12:30. Ini yang terakhir nih, bagian bawah. Tadi aku udah buat yang bagian itu sama bagian atas. Lumayan, kayaknya mulai jam 8-an deh sampai sekarang. Karena lumayan banyak staples-staples dan banyak paku-paku yang harus dicabut. Dan tuh buktinya tuh. Aku bakal lanjutin malam ini karena kita lagi ngebut sebelum ntar lagi dari kalian lahir. Rumah harus bersih dan project semua harus selesai sebisa mungkin. Dan actually malam-malam is better karena Ethan Clayton udah tidur jadi gak ada yang ganggu dan... Takut kalau mereka bolak-balik sini ada paku, lebih bahaya. Asli tidak semudah yang kita bayangkan, percayalah. Karena banyak banget paku-paku dan staples gitu. Oh enggak sayang, kita udah mau pergi sayang. Dan aku bakal ajak kalian bentar ke atas. Mau menunjukkan, taraaa, ini dia. Yang kemarin aku udah cicil-cicil kerjain. Kita akhirnya decided buat go with matte black. Karena ternyata kelihatan lebih elegan jauh. Ininya tuh tadinya tuh kayak orang sebelumnya ngecatnya warnanya kayak merah bata gitu dan glossy banget. Jadi kalau kena lampu, kena matahari tuh kayak terlalu kinclong gitu, aku gak terlalu suka. Jadinya kita ganti ke matte black biar kayak keliatan lebih elegan gitu, bagus banget. Kamu iya. Suka kan, Beb? Mami mau pegang udah suka king. Gak? So guys, plan kita hari ini adalah kita mau pergi guys. Ke Lowe's kayak mirip Home Depot gitu buat guys. Bangunan. Guys! Jadi kita mau beli shoe base yang buat di bawahnya headboard itu ke kayak satu rumah butuh. Wah, wow, kakak itu hebat. Kibezi. Iya kayak Koko Bezi ya. Koko Bezi okay. Jago main basket. 1, 2, 3. Oh, almost. 1, 2, 3. Oh, tuh dia masuk. Good job, Ethan. Good job, kita. Adi mau coba kakak itu bisa beli gini 1, 2, 3. Oh, tuh dia masuk. Good job, Ethan. Adi mau coba kakinya bisa. Kayak kita rencananya mau beli shoe base. Hai, Mama Missy. Mama Missy lagi main di luar. Halo. Hai, Mama Missy. Mama Missy. Hai, Mama Missy. Shoe base itu yang kita bakal taruh di bawahnya guys, baseboard gitu guys. Satu rumah. Itu Missy gede. Itu Missy kecil and Milo gede. Iya, Milo yang gede, Missy yang kecil, pintar. Iya, shoe molding itu buat yang ditaruh di bawahnya baseboard. Ini kayak ini contohnya di playroom ini kan baseboard nih, terus ini bolong. Nah, ini yang bolong ini kita bakal tutupin pakai shoe moldingnya gitu. Jadi ya kita mau beli itu hari ini sama ngerjain paling kita masih mau nyicil-nyicil tangga tadi, teralis tangga kita mau cat karena
kalau belum selesai itu dicat, kita nggak bisa pasang lantainya soalnya ribet gitu, takutnya ntar malah kena lantai segala macam. Soalnya kita bakal nyicil-nyicil tangga, nyicil-nyicil master bedroom, pindah-pindahin furniture, hopefully hari ini beres shoe molding yang di master bedroom biar kita bisa pindah-pindahin furniture. Karena abis selesai dipindahin furniture, furniture sekarang tuh lagi taruh semua di kamar mandi aku. Jadi kalau udah dipindahin semua ke kamar mandi udah kosong, kita bakal ganti lantai kamar mandi juga. Ya hopefully hari ini banyak progres yang kita lakukan. Hai Dede, bobo apa itu? Mau apa? Mau apa? Oh itu, jangan naik-naik terjatuh. Yuk, orang aja yuk. Pare, kita udah mau pergi loh. Iya sayang. Iya cinta. Iya sayang. Sini. Ini kaki balik lagi, bye. Bye malam Messi, nanti kakaknya balik lagi. Oh mau kakak? Thank you. Itu. Oke, let's go. Ampun lupa. Lu gak kelewatan yang itu udah kebiasa ke Home Depot pas los jadi lupa. Aku tadi deg-degan guys pas ngeliat tanggal. Makanya udah tanggal 20. Sebulan lagi yang. Hello. Oh ada istilah tadi kakaknya tuh bilang apa ke Daddy? Daddy pakai mask. Soalnya ada apa? Virus. Virus, tiga besar. Kayak orang tua ngomong ke Daddy gimana? Daddy pakai mask, hati-hati ada virus katanya. Gemes banget sih. Iya, kok kita gemes. Semangat berperang. Kopi. Iya, dapat dari Ojis Coffee. Kita mau beli molding. Kayak gini nih contohnya. Di bagian bawah baseboard. Now this is quarter round. This is shoe. Oh, wow. What's different? Same height here, same going that way. This is half by 3/4. Oh, this is bigger? It's the same height. It comes out less. Later. So guys, ini aku lagi ngelanjutin ngepaint stairs-nya dan aku kepikiran sama Romeo, kita tuh bakalan nyelesain yang bagian bawah dulu daripada yang atas karena bagian ini kan yang emang harus duluan selesai biar bisa pasang stairs. Maksudnya bisa pasang wood floor kan. Jadi enggak apa-apa aku selesain dulu yang bawahnya. Jadi kalau misalnya yang bawah udah selesai, at least walaupun atas belum selesai bisa pasang wood floor. Terus kita nyicil-nyicil yang bagian atas ini ya, maksudnya kita take our time lah, gak kayak buru-buru banget. Karena kan kayak mengingat 4 minggu lagi Dede udah lahir, jadi aku kayaknya gak mau terlalu pressure banget buat nyelesain. Jadi kalau misalnya ada something-something yang masih bisa kita cicil setelah Dede lahir, aku gak apa-apa gitu, kayak udah legowo. Jadi gak apa-apa, kita mau nyelesain bagian-bagian bawah-bawah ini dulu aja yang bakal bersentuhan langsung sama wood floor-nya biar bisa dipasang langsung gitu. Dan kalau wood floor-nya udah beres, kita bisa nyelesain yang bagian atas-atas ini. Gitu guys. Cuman ini yang tadi aku udah cicil juga sama yang ini. Baru aku kepikiran kayak udahlah aku kerjain yang bawahnya dulu aja. Tadi aku habis selesai ngesan juga. Jadi kalau kalian tahu ini kan tadinya bekas karpet. Terus di bagian-bagian sini tuh kayak lem karpetnya gitu loh. Jadi tadi tuh ada banyak bekas-bekas karpet dan bekas lem. Dan tadi aku san semuanya ini dari atas sana. Kayak gini nih guys ya. Tuh kayak gitu. Jadi kayak kesel banget kan. Kalau mau dicat kan gak bisa kayak gitu. Harus bener-bener bersih. Bagian itu by the way gak kenapa-kenapa karena kita nanti bakalan tutupin pakai shoe base, shoe molding. Tapi kalau bagian ini kita gak tutupin shoe molding, makanya tadi aku harus bersihin pakai sand dan aku vakum. Itu dia vakumnya. Nih kalian harus lihat ada berapa banyak yang aku udah pick up debu dan bekas dari karpet-karpetnya itu, sisa karpet-karpet yang kesan. Satisfying banget. Sekarang udah bersih dan udah siap di paint hitam. Yay, so happy. 6.5 hours later. Dari tadi kita gak nge-vlogin guys, Romeo sama Charles tuh lagi bikin itu tuh molding. Dek, ini last piece loh, Dek. What? Last piece loh. Ini last molding selesai. Oh. Oh. Oh, mami. Gemes, it's okay. Batuk, ada batuk tadi, bukan bep. Yuk,
aku sudah capek banget. By the way guys, kita dari tadi lagi ngerjain ini nih. Ada, jangan pegang dulu deh, takutnya ini masih, oh enggak, ini udah kering. Yang aku udah kerjain sampai ke sana-sana. Yang ini kan yang biar, ini duluan biar kita bisa ngerjain wood floor-nya. Sampai ke bawah-bawah sana aku udah ngerjain yang itemnya, tapi yang ini aku cicil nih. Yang ini aku udah cicil tuh. Ini juga masih basah, ini baru kerjain. Gila, lagi berantakan parah kamar kita, kamar rumah kita, karena banyak barang dari garasi itu kita lagi mau diklater. Yuk, abis ini udah bobo, yuk. So, ini the next morning guys, aku pengen beresin kitchen dulu karena itu udah banyak banget cuciannya, aku udah nyicil-nyicil masukin ke dishwasher. Baru abis itu kita ngerjain project lagi. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, my goodness guys, aku tinggal anak-anak sebentar di playroom, udah langsung disasar semuanya, dikeluarin dari box, lihat sisa boxnya tinggal segitu. Ya tidy up deh ya, yuk kita tidy up bareng-bareng. Ini by the way yang mereka udah mainin, ini Lego table yang kita kemarin beli, sama ini yang apa, bench buat tools gitu. Gede banget, nanti kita rapiin. Apa itu? Mini mouse. Kenapa? Mouse, iya, mini mouse, good job. Kayak tayap, OMG, berantakan banget. Hey, sudah bersih, so happy collecting, udah gak ada dishes. Dan ini kita lagi nyuci juga. Iya, kita beli Play-Doh baru ya. Last time Play-Doh-nya udah ini, teh, udah kering, jadi dibuang. Iya, kakek. Aduh, adek. Ya ampun, adek. Lihat itu adek pakai itu. Keranjang. Yuk, kita tadi up ya. I found you, adek. Found you, adek. Mommy, yes, please. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Lumayan lah ya, walaupun masih belum terlalu rapi karena ini aku belum organize, cuman sisanya udah oke. Iya, sapu deh. Ini mana anak-anak yang tadi di box-boxin semuanya, yang penting udah di box ya, udah aman. Kalau nggak berantakan banget, sapu deh deh, membantu mami ya. Padahal don't mind that, itu sampah dan ini juga sampah, itu kita bakal buang. Udah mami. Udah sayang, thank you. Sini mami bantu. Ya sudah deh. Hai, lagi main Messi Milo. Jangan. Sini, Milo. Milo. No. Mau bawa mama Messi pipis di luar dulu, saya juga. Kita lagi potong-potong. Lu cinding nih, Milo. Potong-potong wood. Hey, Milo.
Mana lucu deh, Mi. Kakak sayang Maisy. Pinter. Maisy anteng banget sama kakak itu. Ini kita lagi di backyard, aku lagi nge-figure out ini tuh paint sprayer gitu buat ntar kita lebih gampang nge-paintnya. Dan disini Charles lagi bikin tangga, yeay. Semangat, kita hari ini bakal bikin tangganya. Itu ya, Madede lagi main tuh di situ. Hai. Hai. Hai, Dek. Aduh, lo. Kalau Messi lagi aman dulu di situ karena lagi potong-potong. Ya. Biar di situ dulu ya, biar aman ya. Hati-hati ya, Teh, jangan jatuh ya. Di situ ada apa? Ada treasure ya. Iya, treasure. Ada mainan kakak Ayah. Emang kakak Ayah pernah taruh di situ mainannya? Iya. Oh iya. Tadi Dede hitung gimana, Dede, kalau hitung satu. Iya. Oh gitu sayang, aduh gemes amat sih. Mbak Mia main sayang, boleh. Romeo lagi ngecopot-copotin ini karena kita udah gak pake. Ini bakal diambil sama Charles aja buat project. Karena bahaya gitu, man. Ingat gak sih guys, ini awal-awal kita pindah ke rumah yang dulu. Kita bikin ini buat project di kamar, buat headboard. Tapi agak-agak serem karena kita punya anak kecil kan. Takut kejedok dan lain-lain, jadi kita udah gak pake lagi. Yeay, last one ya, abis itu kita paint spray. Pada kotor, ntar lagi. Kenapa? Ada tuh, help me. Ntar lagi mandi deh. Adek. Mami. Hello-nya gimana tadi, Dek? Mami. Iya. Baby, aku takut ada cicak. Mami, apa-apa takut sama cicak. Itu cicak atau apa sih yang di sini biasanya? Apa tuh? Lizard. Ada anak lizard tuh, lari ke sana. Halo. Apa, Dek? Oh iya sayang, makasih ya. Kenapa, Dek? Kunci. Iya nggak apa-apa, memang harus dikunci itu pintu. Kalau nggak, Dedek keluar nanti. Oh, Dedek mau ke garasi. Nggak usah sayang, lagi dikunci. Yuk. Yuk, nggak bisa dibuka garasinya, lagi dikunci. Lihat ini kitchen. Oh iya, belum bisa sayang, kita beresin dulu ya. Yuk. Tadi Clayton gimana halonya? Jadi jatuh. Jalannya masih menggol-menggol, lucu banget. Nyari apa Clayton? Dedek mau nyari apa? Gemes. Mbak. Oh, lagi ngintip ya, itu dining room kita ya? Ngintip. Iya, sini sayang. Ba, Clayton. Bi, 4 minggu lagi Bi, dia udah bukan jadi anak terakhir Bi. Puas-puasin Bi, si Clayton jadi anak bungsu, ntar lagi harus jadi kakak dia. Gak boleh manja-manja. Kenapa sayang? Udah hilang sup, mau cari sup. Sup? Ke ini. Teh, jangan lempar ke sini tuh kan, ke sana. Gak nakal ya. Pet? Iya. Yeah. Jadi mau nonton pet? Iya. Yeah. Itu tadi mau main di belakang. Pet. Mana please-nya? Please. Kiss dulu, Mami. Lagi dong. So guys, ini kita eksperimen pertama kali. Udah kena tangan aja. Buat nge-mix paint dulu. Supaya kita bisa nge-spray. Jadi katanya itu, aku bingung, kayak beberapa orang bilang ada yang per galon itu setengah cup water, ada yang bilang satu cup water, cuman lebih aman daripada kebanyakan, mendingan aku mulai dari setengah dua. Itu pasti right? Udah sih, coba aku pakai ini 2 cup. Iya, jadi nanti harus beli firewood ya, sana dia. Terus beli marshmallow sama coklat, iya, sama pengen bikin s'mores. Crackers. Ih, itu pinter. Iya, sayang. Halo. Hai. Halo. Apa itu? Pin, nanti jangan pegang, sayang. Mocet. Sama apa? Mocet. Itu nanti hati, mundur-mundur, jangan tahu dekat. Mundur-mundur, please. Mau cat kayu. Cat kayu.
Aduh, hati-hati sayang. Sian. Ini percobaan doang sih, kayak 2 cup agak-agak kurang sih emang nih. Ini tempatnya bisa kayak buat sampai 4, 5, 6 cup gitu. Ini ya, kurang, Bi. Iya, biarin, nggak apa-apa sayang. Tadi bersihin. Bi, I love you. Kasih ya. Mirip-mirip project rumah. Mirip Joanna Gaines nih. Iya nih, Beb. Kita ntar lagi bikin itu deh, Beb. Fixer upper. Fixer upper ala kita. Udah banyak banget deh dia punya job. Ya, Bi. Kamu nurse juga, kontraktor juga, mau jadi inspektor juga, mau jadi pilot. Oh my goodness. Di polisi tapi enggak bisa. Mungkin ini setengah, oke, aku cuma butuh seperempatnya ini. Jadi seperdelapan cup, ini kan setengah cup. Ya. Segini deh. Pokoknya kalau buat yang spray, apa, spray paint kayak gini nih, paint sprayer ini, dia nggak boleh kental, nggak boleh terlalu kental. Biar kayak lebih smooth gitu hasilnya. Itu kan jadi lebih cair kan, Beb? Tadinya kan kental banget. Kamu makin canggih apa punya DIY? Makin canggih. Apa? DIY-nya makin canggih. Iya nih. Kita sekarang jadi mau nginvest banyak barang buat project. Saking kayak ini home renovation journey bikin kita jadi belajar lebih, juga banyak dari cuma kita sekarang jadi lebih ini dari YouTube. Maksudnya kita jadi lebih berani. Dulu kan enggak berani walaupun kita udah lihat YouTube, kita kayak enggak berani. Iya, ada Charles juga sih jadi lebih. Ada Charles yang udah berpengalaman juga. The moment of truth. Truth kata Ade. Shoot tuh Ade. Wow. Keren, Bi. Awas, Ethan, awas. Jadi kayak pilak tuh. Awas, Ethan, awas. Jangan terlalu dekat, Ethan. Ethan, awas, Nadi. Coba kurung. Penasaran ya? Waduh, katanya dong. Kakek boleh? Boleh, sayang. Oh, sudah. Bisa. Wow, tuh. Ini buat kita mau nge-spray paint itunya. Kayu-kayu buat di-stair. Apa itu? Waduh, kakak Ete ngubur mobil-mobilan. Ya ampun, nih saking anak kita udah gak tau mau ngapain, dikubur mainan dia, ya ampun. So guys, ini yang ini kan tadi cuma contoh kan, kita memang gak pakai itu tuh kayu bekas gitu. Cuman ini adalah yang kayu tipis buat di stairs. Baru jadi satu, abis ini baru kita bakal lanjutin sisanya. Ya, ada binatang. Sukses intinya, kita happy banget pakai itu. Langsung jadi gak sabar, aku pengen nge-spray paint semua. Oh, ini dia so far guys, yang udah jadi. And then ntar ini kita bakal pakein yang kayu tadi yang warna putih. Terus ininya bakal cara pakein dulu floor, wood floornya, baru ntar nyambung ke sini gitu. Makanya ini sengaja belum dipasang yang ujungnya, karena mau pakein floor dulu. Hey, so happy. Almost done. Mana kamar. Tadi pagi Romeo udah sempat nge-touch up lagi bagian-bagian yang masih ujung-ujungnya sih dari pagi yang kelihatan banget masih patchy gitu. Cuman udah di-touch up sama Romeo. Happy banget abis ini selesai urusan tangga, kita bakal masukin furniture-furniture di kamar mandi situ. Ke dalam sini. Sekarang ngecat tangganya. Pak Charles, dokumentasi buat kenang-kenangan. teamwork, Charles motong, gue yang ngechat. Semangat bro, semangat. And I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back door. Oke, okay, ini di bawah tangga Romeo Pakasi, April 21, jam 7:07. Terus Meda tuh. Wait, ini Charles, is it Julius? Meda, bro. Oh, ini Meda.
I did the beam already. Oh, yeah. So I already got one. It's okay. Signature. Tonight. I just wanna love ya. I just wanna love ya. I just wanna love ya. Wow. Plus berapa bos? HGTV House ya. Mantap. Wow, baby. Bagus banget ya, Beb, portfolionya kamu mencarus nggak? Iya, Bi. Lihat guys, sudah jadi tangga kita walaupun belum 100%. Ada bagian yang harus diselesain besok. Karena emang hari ini udah lumayan capek. Dari jam 11 cuman, pagi. Cuman wow, kita pagi. Hah? Dari jam? Kalau saya tahu jam 11 pagi. Iya, dari jam 11 ya, sampai jam setengah 11 malam. Dia baru pulang. Tadi aku pengen ngeliatin. Hebat, kalian. Itu bakal di... tambahin besok, ini besok juga, dan yang paling atas besok. Belum benar-benar finish banget guys, tapi hati sudah kita bisa bayangin hasilnya. Jadi bagus. Belum benar-benar finish banget karena belum jadi juga ininya hitam, terus banyak yang harus semua. Di shoe base, apa? Shoe molding. Iya, shoe molding. Terus banyak harus di coating lagi. Terus kayak gini, dipasang shoe molding. Iya. Gila, ini kayak the best decision banget. Kemarin aku nge-paint ini guys, hitam, karena nggak bakal ribet banget. Iya, Bi, makasih udah ngapainnya. Iya, sama kasih ya untuk kerjaan ini seharian. Cause it ain't every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance and come and ride with me.